sounds rich. Hari ini kita berada di Project Aviary, dan yang perlu diketahui adalah ini nantinya akan dijadikan sebuah aviary untuk konservasi, dan ini aviary konservasi punya perseorangan yang terbesar di Indonesia nantinya. Luasnya sangat-sangat luas, konturnya sangat-sangat menarik, dan ini kita namakan Lembah Aviary. Jadi nanti ini akan kita jadikan aviary untuk konservasi, dan terutama burung-burung yang ada di lingkungan sekitar sini, itu untuk isi di dalamnya nanti. Karena di sini satu, cuacanya sangat-sangat ekstrim, terus iklimnya berubah-berubah, dan kabut kadang-kadang datang tiba-tiba, di saat sudah mulai mendung datang kabut, nanti hujan. Nah itu sebuah PR buat kita untuk menyiasati nantinya burung apa sih yang tahan di sini, karena kan nggak semua burung juga tahan dengan cuaca yang se-ekstrim itu. Nah, makanya ini kita nanti akan berkumpul dengan tim biar nanti ada keputusan apa sih burung yang akan masuk di sini. Jadi ini emang sangat-sangat menarik sih, karena di lingkungan ini burung-burung sudah mulai agak punah ulah manusia. Maka dari itu akan kita mencoba untuk melestarikan kembali. Untuk progres pembuatan aviary ini kita sudah memasuki tahap pemasangan dom. Nah ini pekerjaan yang sangat-sangat sulit itu ini di saat pemasangan domnya, karena sangat-sangat luar biasa tingginya. Jadi sisi paling bawah, tiang paling bawah itu di ketinggian 17,6 meter, ditambah nanti domnya itu 6 meter, sangat-sangat luar biasa tingginya. Yang perlu kita perhatikan untuk pengerjaan ini adalah masalah safety anak-anak, karena ini sangat-sangat tinggi, makanya mereka semuanya harus menggunakan safety, dan itu yang utama. Oke. Jokey got the sauce, bitch.